Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku YTN Raffibi. Ya, kali ini aku bakalan coba untuk bermain game Sausage Man. Ya, di sini aku bakalan coba untuk menjelaskan pada kalian semua gimana sih caranya untuk bermain game ini. Tapi di sini aku bakalan coba untuk menjelaskan dasarnya terlebih dahulu kepada kalian semua sebelum kita bermain ya, teman-teman ya. Di sini aku bakalan coba untuk menjelaskan beberapa hal yang harus kalian ketahui biar kalian jangan bingung waktu nanti kalian memainkan game ini. Oke, langsung aja di sini aku bakalan coba untuk menjelaskan. Di sini aku masih dalam tahap training karena aku di sini ingin menjelaskan pada kalian semua dulu gimana sih caranya untuk mengenali fungsi-fungsinya di dalam game ini, teman-teman ya. Game ini seperti PUBG mirip memang, tapi ada hal yang harus kalian ketahui. Jadi di sini poin pertama yang harus kalian ketahui, di sini ada dua kartu, yaitu kartu biru dan kartu pink. Jadi kalau misalnya kartu pink ini fungsinya adalah untuk menambahkan darah bagi kita. Contoh seperti ini, kalian bisa langsung tekan aja. Dia bakal memberikan darah kepada kita dan juga teman-teman kita. Kalau yang skill 2 ini, kalian bisa lihat aja di sini ada bacaannya. Ya, teman untuk revive, karena di sini aku nggak ada teman yang kena knock, jadi aku nggak bisa berikannya, jadi nggak bisa keluar. Dan poin kedua di sini aku bakal beritahu pada kalian semua kartu warna biru. A few moments later. Ya, tadi menunggu sebentar karena hitungan detik ya teman-teman ya. Jadi gunanya fungsi kartu biru ini, kalian bisa langsung gunakan ini untuk terbang. Kalian bisa manjat-manjat ke atas sesuka hati kalian. Kalian mau terbang ke atas seperti ini contohnya. Kalian bisa langsung taruh aja. Tap. Oke, nice. Dan untuk masalah yang kedua, dia skill ninja. Jadi kalian bisa melabui lawan kalian. Ya, kalian bisa langsung ngumpet kemana. Jadi ini bakalan jadi pemacu untuk lawan nembak ini, teman-teman ya. Sangat membantu banget untuk yang skill biru ini. Nah, jadi dua itu kalian harus mengetahui. Tapi rasaku kalian udah paham dengan mudah karena penjelasan aku. Dan untuk masalah senjata ini, di sini ada skillnya, teman-teman ya. Penambahan yang kita bakal pakai. Jadi di sini kalian bisa menggunakan untuk masalah kartu. Jadi kartu di sini ada warna kartu pink dan warna biru. Jadi kalian bisa langsung gunakan aja. Jadi untuk poin pertama kartu biru, di sini akan mendapatkan aksesori teknologi menambah kapasitas mag, teman-teman ya. Dan untuk yang kedua, di sini ada aksesoris teknologi akurasi hyper meningkat 25%. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi kalian kenali dulu, ini bisa dioper, diganti gak ada masalah karena senjata sama aja. Cuma bedanya senjata ini itu nembaknya satu-satu, dan kalau yang ini nembak itu lebih cepat. Itu aja sih. Oke, dan di sini aku bakal beritahu pada kalian semua untuk masalah di sini. Di sini untuk masalah ini level 2 ya. Jadi di sini sampai level 4. Kalau di PUBG itu kan level 3 ya. Dan di sini demikian juga levelnya. Sampai level segini cuy, jadi kalian bisa langsung pakai aja ini lebih tinggi. Kalian bisa dapati di headdrop biasa sih bakalan ada di sana ya, level tinggi seperti ini. Dan di sini ada granatnya yang paling besar, dan ini ada seperti salju. Kita bakal ambil semua dulu biar aku jelasin pada kalian semua fungsi-fungsi apa-apa aja. Okay. Semua sini udah aku ambil, jadi sini aku bakalan jelas kepada kalian semua. Jadi ketika kalian menggunakan kartu ini ya, jadi kartu biru nih ataupun kartu kuning, kalian gak bakal bisa menggunakan skill yang sudah aku ambil tadi. Kita bakal buang dulu. Oke, jadi baru kalian bisa menggunakan skill. Aduh, sorry, kita buang dulu. Oke, nice, sudah aku buang. Nah, jadi skillnya baru bisa dipakai ya teman-teman ya. Untuk pertama di sini ada bola api, kalian bisa langsung gunakannya. Dan untuk yang ini adalah untuk kalian lompat-lompat. Ya, kalian bisa langsung gunakannya. Kalian bisa langsung tekan dua kali untuk masalah penerbangannya. Dia bakalan terbang seperti ini. Yes. Untuk yang poin ke selanjutnya, di sini adalah bom asap. Kalian bisa lihat aja bom asap. Mantap. Dan untuk masalah ini kalian bisa langsung gunakan terbang. Kalau kalian nggak dapat warna biru untuk bisa pakai, kalian bisa langsung pakai ini. Oke. Jadi poin selanjutnya ini seperti Fortnite. Jadi kalian bisa langsung susun. Jadi kalian bisa langsung susun aja lah. Sesuka hati kalian seperti apa. Biar kalian manjat-manjat terus. Dan untuk poin selanjutnya di sini ada untuk masalah seperti Free Fire ya, es kepal. Dan poin selanjutnya di sini ada, kalian bisa langsung taruh di sini teleportasi, kalian bisa langsung pindah-pindah tempat lain. Kita taruh, dia bakalan pindah. Kalian bisa agak jauh sedikit taruh ya. Nah, jadi dia bisa pindah-pindah ke tempat-tempat lain lagi ya, seperti ini contohnya. Dan untuk selanjutnya di sini aku bakalan baca aja di sini ya.
Di sini untuk ini udah, ini bom meriam. Jadi kalian bisa langsung taruh untuk kalian bisa lompat. Contoh seperti ini aku bakal kasih tahu juga. Oke, kalian bisa langsung pakai dan bakal untuk pindah ke tempat lainnya lagi. Ini seperti biasa sih bom ya. Yang satu kecil, yang satu cukup besar. Dan bam bam. Untuk poin selanjutnya di sini aku bakal menjelaskan kepada kalian semua ada warna pink. Sebenarnya di sini bisa kalian baca-baca aja ya. Untuk masalah di sini yang warna pink ini jangan sampai cinta membutakan matamu. Menurut aku sih di sini bakalan sangat berguna banget untuk biar jangan nampak ya teman-teman ya. Contoh seperti ini kita bakalan tertutup. Nah, jadi kita bisa lari gitu. Iya, seperti itu. Dan di sini ada beberapa lagi yang belum aku jelaskan, cuma satu lagi ya. Di sini menyembuhkan jiwamu dengan disco dalam area setiap detik. Memulihkan 5 STR kita bakal pakai. Jadi kalian bisa memulihkannya dengan menggunakan ini. Oke, rasaku semua udah aku jelaskan dengan sedetail mungkin. Ada beberapa hal lagi yang belum, coba kita bakal ke sini. Dan untuk di sini bisa menghilang, dan ini untuk jamur, ini untuk darah ya, sebagian darah-darahnya. Jadi di sini aku bakal menggunakan ini. Kita bisa terbang menggunakan ini. Tiba-tiba kalau misalnya musuh dekati kita, kita bisa langsung terbang seperti ini. Jadi kalian bisa pindah ke tempat lain gitu ya. Dan poin selanjutnya di sini kalian bisa langsung gunakan jamur. Jamur tuh bisa kalian dapati di tempat daerah-daerah, hutan-hutan. Pokoknya di dalam game ini nanti bakal ada jumpa jamur ya. Sering bakal jumpa. Kalian gunakan, bisa kalian gunakan itu untuk membesar badan kalian. Contoh seperti ini. Nanti dalam hitung beberapa detik ini bakal hilang. Ya di sini kalian bisa lihat aja nih. Yang jamur ini dia bakal berkurang terus dan nanti bakal mengecil. Bagi teman-teman semua yang masih bingung kegunaan spin ini buat apa, jadi spin ini digunakan untuk mengembalikan kawan yang sudah mati. Jadi kalian perhatikan video ini, nanti bakal ada koin. Koin itu diambil dan setelah itu dikasih ke tempat spin itu, dan setelah itu kawan bakal kembali lagi hidup. Oke, di sini aku bakalan coba untuk jelaskan aja pada kalian semua untuk masalah tanda. Yang pertama di sini ada tanda putih, dan kedua tanda biru, dan ketiga tanda kuning. Yang pertama tanda putih itu adalah tanda suara orang bergerak, dan poin kedua biru adalah tanda suara kendaraan, dan poin ketiga adalah tanda suara menembak. Ya mungkin bagi teman-teman semua udah pada tahu hal spill ini. Aku cuma ingin mengingatkan biar kalian jangan pada lupa. Oke? Di sini ada kendaraan yang bisa kalian gunakan untuk terbang. Yang pertama kendaraan UFO, yang kedua kendaraan naga. Kita bakalan coba untuk ngambil dulu. Kalau ini kalian bisa gunakan di air. Ini mantap banget, kalian bisa langsung gunakan di air. Tapi sih agak lambat kok di air ya. Ya ini kendaraan-kendaraan biasa ya teman-teman ya. Tuh ada juga kendaraan-kendarannya. Ini kendaraan yang paling unik menurut aku pribadi. Ini hewan. Jadi cara bawa gini cuy. Gak ada bulan gitu ya. Setelahnya gitu sih. Simple sih bawa. Gak ribet-ribet banget. Ada yang kata sih ribet bawa kendaraan di game ini. Menurut aku sih gak ribet. Ini UFO nya Kita bakalan coba untuk naiki yang naga ya cuy. Ini naga ya. Yuhuy. Hei, turun dulu, turun dulu, turun dulu. Yah. Jadi seperti ini. Ini bisa kalian bawa orang juga. Aku belum pernah bawa juga soalnya. Belum pernah dapat sih. Nanti kalian bisa langsung gunakan aja ya. Nice banget sih. Menurut kalian bagus yang mana, kalian bisa langsung komen di bawah ya. Oke. Di sini ada perlengkapan untuk masalah ini. Ini bisa kita sembunyi kayak di Free Fire ataupun di PUBG. Tapi ini unik banget caranya. Ini untuk kegunaannya adalah kostum menghasilkan 2 sosis mini. Nah, ini baca aku bukan tidak bisa berenang. Kita pakai ini lebih memudahkan untuk berenang. Ya pastinya. Di sini ada untuk item untuk energi. Kita bisa ini kan untuk kendaraan ya. Nah, jadi kalian bisa langsung gunakan aja. Tapi di sini kita nggak ada kendaraannya. Jadi nggak bisa cuy. Ya rasaku semua udah paham ya. Untuk masalah-masalah senjata seperti ini nggak perlu ku jelaskan, karena pun sama juga seperti PUBG juga. Ada Groza, ada
M24 ataupun jatah UMP dan lainnya ya. Ya seperti itu sih, nggak perlu kujelaskan kali, yang perlu kujelaskan bagian-bagian ini aja dan item tadi, kartu-kartunya ya teman-teman ya. Oke, sekian aja untuk video kali ini, seperti ini aja ya. Rasaku kalau untuk bermain, kalian bisa nonton video sebelumnya ataupun video kedepannya, karena ini bakal panjang banget waktunya. Oke. Jika kalian suka konten ini seperti biasa, langsung aja like. Kalau nggak suka, langsung aja dislike. Kali ini seperti kalian ini terus berkembang, terus maju, langsung aja subscribe. Kalau nggak aja subscribe. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Bye.